Hey semua, balik lagi sama gue ya. Kali ini gue akan bagikan cara klaim kuota gratis di Excel ya, unlimited YouTube. Biasanya kan kalian beli kuota Excel itu unlimited YouTube-nya nggak ada. Nah itu sebenarnya bisa kalian klaim atau kalian ambil. Tapi kalian harus tahu dulu, maksudnya kalian beli kuotanya yang ada unlimited YouTube-nya apa enggak. Seperti itu. Langsung aja ke caranya. Untuk caranya, kalian buka dulu aplikasi My Excel. Kalau belum punya aplikasi My Excel, kalian download dulu di Play Store. Terus login seperti biasa, daftar-daftar. Setelah itu kalian pilih ke bawah ya, geser ke bawah ini. Lihat paket saya. Pilih ini, lihat paket saya. Nah, ini kan gua barusan beli ya. Extra combo LED 13GB, tapi nggak ada unlimited YouTube-nya, cuman unlimited WA, LINE, Gojek, FB, Eki. Cara klaimnya sangat mudah, kalian tinggal pilih aja di bawah ini, ambil bonus Anda. Tuh, pilih itu ya. Nah, terus kalian pilih YouTube di bawah nih. Kalian bisa pilih yang mana sih? Ini kan sekali klaim ya, cuman satu kali setahu gua. Jadi cuman bisa satu kali klaim, yang lain nggak bisa kayaknya. Kalau kalian pengen YouTube ya YouTube aja, pilih YouTube, terus pilih, terus aktifkan ya, pilih ini, pulsa, terus aktifkan. Nah ini ya, ini udah aktif, gue juga udah nerima notifikasi SMS-nya. Kalian tinggal cek aja. Terus lihat paket saya. Kalau belum masuk, kalian keluar dulu, kalian buka lagi. Lihat paket saya. Ini belum masuk ya? Oh, udah ini di bawah. Di bawah ini ya. Kalau dulu menu dulu itu di atas ini, sekarang udah pindah. Gua habis update jadi nggak tahu ya kalau sudah pindah ternyata di bawah. Nah, yang tadi nggak bisa keklaim lagi ya, cuman satu kali. Kalian harus pintar-pintarnya aja. Kalian mau pilih yang mana gitu. Mau pilih yang Affiliate atau YouTube, kalau gue sih YouTube soalnya unlimited ya. Dan juga kalian perlu tahu ini bisa dipakai kalau kuota kalian sudah habis. Sudah habis semua ya baru bisa dipakai unlimitednya. Oke, caranya seperti itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.